Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Makasih. Obat apa yang dikasih nih, contohnya hipertensi, ada kan jenis-jenis obat toh obat hipertensi. Nah, kalau kita lihat kandungan apa yang ada di hipertensi, jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang ada di ramuan yang kita mau kasih. Itu yang jadi perhatian saya kalau di ramuan. Kemudian itu selang waktunya, nggak boleh bersamaan, selang 2 jam. Kalau di KIA bagaimana? Apa KIA? KIA sudah jalan. Yang ketiga ada ruang taman, ruang taman hijau. Iya, dan bukan hanya sekedar ruang taman hijau, tapi bagaimana pemanfaatannya? Itu pemanfaatannya dibuktikan dengan pencatatan juga. Terus kendala-kendalanya yang kita tahu selama penyelenggaraan kesehatan, sama halnya dengan makanan di rumah. Kalau kita salah mengolah gizi yang kita zat yang kita mau dapatkan tidak akan ini tidak akan dapat kayak DM itu dilarang makan gula, dilarang makan nasi, padahal sebenarnya tidak. Kalau menurut orang gizi, saya mewakili orang gizi karena saya juga ikut sama mereka, bicara pengolahannya saja. Jadi kalau makan, jangan makan dalam keadaan panas nasinya, karena itu glukosanya tinggi sekali. Kalau itu kemudian jumlahnya, iya jumlahnya juga memang harus ditakar. Dia jumlahnya juga ditakar, kalau dalam keadaan panas tetap juga. Jadi kalau mungkin magang untuk gizi, bukan saja gizi, mau ramuan, mau gizi, mau aku pressure, kalau kita mau review kita punya ilmu, dimakai magang di BKTM. Oh, bisa magang 175 itu PNBP-nya selama 1 bulan yang dibayar di kantor. Kalau penginapan kan kita cari di luar. Banyak makanan minuman di BKTM yang bisa dibuat yang kayak untuk PNBP atau semua. Bukan dengan cara pengolahan. Kalau pangan fungsional itu lebih ke arah pengolahan. Beda sekali. Saya kan juga pernah belajar tentang ini. Beda sekali yang konvensional dengan ini tradisional. Apalagi yang bilang gizi klinik. Kalau gizi klinik ya ini sepotong, dia begitu ukurannya tuh. Ini sepotong ikan begini, atomnya gram ini. Kalau gram, bagaimana yang sepotong itu menghasilkan sekian gram saat yang kita yang dibutuhkan oleh tubuh. Bukan dilihat dari fisiknya, tetapi dilihat dari kandungannya. Nah, kandungannya itu didapat dari cara pengolahan. Jadi, pokoknya banyak deh ilmu ya. Kalau mau magang, silakan magang di gizi. Iya, di KTM. Semua punya modal, semua mau punya modalitas kestrat seperti orang KIA, dia mau ada tenaga kompresornya di situ, dia tenaga kompresor di gizi, mau tenaga nutrisional, pangan fungsional. Pokoknya yang beberapa program itu PTM, dia mau ada kompresornya, dia mau juga kuasai asmannya. Jadi saya sarankan mereka, saya bilang, boleh kita akomodir semua
kan ada anggaran peningkatan SDM kan di dana BOM, bisa itu dipakai. Kalau dipakai kemudian bisa kabupaten mengkoordinir itu semua puskesmas yang mau dilatih tenaganya, bisa dikumpul berapa orang baru di kerjasamakan dengan kalau ini ada program begini, ini dok harus masuk ini, jadi semua dapat, tidak hanya satu program. Bahwa bulan stunting hanya gizi saja, tidak, semua bisa masuk, perawat bisa masuk dengan itunya, KIA yang bisa masuk di situ juga, jadi semua masuk melalui itu kendaraan yang ekstra. Ya, semua bisa dapat, kalau dibilang mau bagi-bagi apa, bagi-bagi kue, dapat semua kuenya. Apalagi kalau dibilang angka kredit, dapat semua ya. Jadi kalau cash kita tidak hilang, ada semua ininya, ada semua muatannya.